Dimulai. Acara selanjutnya, defile masing-masing kontingen. Inilah dia, kontingen dari Kabupaten Mamuju Utara. Satker BPS Kabupaten Mamuju Utara terbentuk setelah terbentuknya kabupaten ini, yakni dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari Tahun 2003. Dengan jarak terjauh dari ibu kota provinsi, yakni dari wilayah Sumewanan, membawa bendera berwarna merah, sehingga kontingen BPS Kabupaten Mamuju Utara cukup meyakinkan untuk dapat berpartisipasi secara maksimal dalam HSL kali ini. Meskipun jumlah peserta untuk rangkaian ketiga lomba diikuti oleh Satker BPS Mamuju Utara cukup kecil, yakni 8 orang untuk futsal, 7 orang untuk tari tambang, serta 16 orang untuk paduan suara. Namun peserta lomba untuk ketiga kegiatan cukup representatif, utamanya lomba futsal Bandung. Baiklah, kita berikan aplaus serta ucapan selamat berlomba untuk Satker BPS Kabupaten Mamuju Utara. Selanjutnya, kita sambut kontingen dari Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju dikenal juga dengan sebutan Tanah Manakara. Selanjutnya, dengan wilayah yang sama dengan ibu kota provinsi, membawa bendera kontingen berwarna hijau dengan logo Kabupaten Mamuju. Satker BPS Mamuju juga akan mengikuti ketiga jenis lomba dengan jumlah peserta cukup banyak, yakni untuk lomba futsal dandut 8 orang, tari tambang 7 orang, serta paduan suara 27 orang. Cabang lomba yang diharapkan meraih juara difokuskan pada lomba paduan suara. Hal ini ditandai dengan latihan yang maksimal serta ditunjang oleh pelatih yang cukup berpengalaman. Baik, kita berikan aplaus serta ucapan selamat berlomba untuk Satker BPS Kabupaten 2002 bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa. Kabupaten Mamasa merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki wilayah pesisir atau semua wilayah berada di pegunungan. Membawa bendera kontingen berwarna kuning dengan logo Kabupaten Mamasa yang dikelilingi oleh ukiran khas Mamasa. Kabupaten Mamasa dikenal juga dengan motonya Mesakada di Potuo, Patangkada di Mamate, atau Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh. Mamasa akan mengikuti ketiga jenis lomba dengan jumlah peserta terbanyak, yakni salah satunya adalah paduan suara sejumlah 35 orang. Wali Mandar mewakili wilayah Sulawesi Barat yang paling selatan, yakni wilayah Paku, berbatasan dengan Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Sehingga lengkaplah BPS dalam mewakili wilayah Mandar pada peringatan lomba HSN 2012 sesuai dengan salah satu bait dalam lagu Dari Paku Sampai Suremana. Sejalan dengan kebiasaan yang ada, maka moto Kabupaten Polewali Mandar adalah Tarame Dialo Tapatindo Diwongi Mapikiri Atuana Papanua. Satker BPS Polewali Mandar membawa bendera berwarna orange dengan logo Kabupaten Polewali Mandar. Juga akan mengikuti ketiga jenis lomba dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Di daerah ini disebut Afdeli Mandar dengan ibu kota Majene. Tetapi setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, daerah atau Afdeli Mandar tersebut dibagi menjadi Kabupaten Polewali Mamasa, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju. Kabupaten Majene terkenal dengan salah satu kebiasaannya, yaitu lomba perahu tradisional yang sudah mendunia atau internasional, yakni perahu sande. Hal ini tercermin dari warna biru formasi dan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada tahun 2004 adalah merupakan tonggak berdirinya Provinsi Sulawesi Barat, karena pada tahun 2004 telah disahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah otonom.
Provinsi Sulawesi Barat terkenal dengan sebutan provinsi yang melati. Semoga bukan hanya sumber daya alam yang melati, tetapi juga sumber daya manusianya yang profesional, integritas, dan amanah. Satuan BPS Sulawesi Barat hanya akan mengikuti dua jenis lomba, yakni tari tambang dan kurungan. Menurut data yang ada bahwa berdasarkan pencatatan geofisika di Lembaban Udara untuk hari ini sekitar 70,3 sampai 82,0, jadi diperkirakan tidak hujan, semoga saja. Baik, kita berikan aplaus serta ucapan selamat berlomba untuk BPS Provinsi Sulawesi Barat. Akhirul kata, bahwa di daerah Mandar terkenal dengan istilah hidup Sirondorondoi Siabasei Cinawa Pamai, yang artinya adalah sayang menyayangi, kasih mengasihi, gembira sama gembira, dan susah sama susah, bekerja sama, bantu membantu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat beserta Ibu Ketua Daud dan Bapak-Bapak Kepala BPS Kabupaten beserta Ibu-Ibu Ketua Darmawanca Persatuan BPS Kabupaten. Para pejabat eselon 4, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten, para staf dan KSK, serta seluruh keluarga besar BPS Provinsi dan BPS Kabupaten yang berbahagia. Peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2012 dalam suatu perlombaan olahraga dan seni yang dikemas secara sederhana namun mempunyai makna yang cukup besar dalam membangun kebersamaan dan persaudaraan, lomba menulis dan lomba foto. Selanjutnya, lomba yang akan dilaksanakan hari ini meliputi futsal dangdut, tarik tambang, dan paduan suara.
seluruh kontingen lomba tersebut telah hadir di hadapan Bapak dan mereka siap melaksanakan lomba dengan jiwa dan semangat profesional, integritas dan amanah. Jumlah peserta menurut kabupaten terdiri dari kontingen BPS Kabupaten Majene 14 orang, kontingen BPS Kabupaten Polewali Mandar 19 orang. Bapak pimpinan dan teman-teman sekalian, suasana perayaan Hari Saya Istri tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini bertepatan dengan tahun ke-6 terbentuknya BPS Provinsi Sulawesi Barat, kita mencoba melakukan kegiatan ini secara terkonsentrasi di BPS Provinsi. Atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran para kontingen BPS Kabupaten. Kami menyadari bahwa mahar, maka kami mohon dimaafkan. Yang saya cintai, seluruh kontingen dari 6 satker se-provinsi Sulawesi Barat. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi yang cerah ini kita berkumpul di halaman kantor BPS Provinsi yang tentunya tadi sudah dilaporkan oleh ketua panitia maksud kedatangan kita di sini, dan ini adalah sejarah baru sejak terbentuknya BPS Provinsi ini untuk mengumpulkan kawan-kawan semua dari seluruh satker untuk mengadakan upacara bersama serta perayaan sebelum pelaksanaan upacara puncak yang akan kita laksanakan pada esok pagi. Insya Allah kegiatan ini kita akan lanjutkan terus, dan diwacanakan tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia akan dilaksanakan secara bergilir di masing-masing kabupaten. Ya, saya akhiri, mohon maaf kalau ada yang kurang dalam penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan ketika dilaksanakan di kabupaten akan lebih siap lagi dibanding dengan provinsi ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, goyang pak, ayo. Mati lampu.
Jangan bantu pakai tenaga.
Tunggu instruksinya ya. Tunggu. Mata longgarkan dulu. Mata longgarkan. Oke. Okay. Saya hitung sampai tiga ya. Mata siap. Sudah siap. Satu, dua, tiga. Dengan tema berkarya dengan profesional, integritas dan amanah dalam mewujudkan independensi BPS sebagai penyedia jasa berkualitas dan terpercaya untuk semua. Bersama Ibu yang saya hormati rekan-rekan kepala BPS Kabupaten Sulawesi Barat, bersama Ibu yang saya hormati Bapak Haji Taufan, bersama Ibu tokoh masyarakat kita di Sulawesi Barat, sempat hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau juga salah satu perantau dari Wewali Mandar, mantan ketua Gapensi Kalimantan Timur, sekarang berdomisili di Mamuju. Seluruh kontingen dari seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat yang saya cintai. Ya, satu langkah maju bagaimana mencintai seni itu. Ya, dulu saya masih ingat ketika Perdana Menteri Gotong itu yang paling tinggi yang di Singapura, saya baca koran Kompas bahwa ciri-ciri orang yang berpikiran maju itu sederhana menurut beliau. Yang pertama, orang yang mencintai seni. Senang seni, bukan harus tahu, senang seni. Yang kedua, toilet, sederhana sekali. Ketika toiletnya kotor, itu mencerminkan perilaku orangnya juga seperti itu. Dan yang ketiga adalah bunga. Bukan karena bunga banyak sini, tetapi itu adalah pernyataan Gotong. You can dance, you
insan statistik penuh cinta mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta. Kami profesional, kami berintegritas, kami amanah, itulah janji kami pada negeri. Statistik untuk bangsa, bangkitlah Indonesia. BPS terpercaya dalam data. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia. Siapkan dirimu putra bangsa. Berkarya dengan data untuk Indonesia jaya. Dengan data kita bangun negara. Bangkitlah statistik, bangkakanlah tekadmu, wahai putra bangsa yang tercinta. Berkarya dengan data untuk Indonesia jaya. Bergandeng tangan membangun negara. Untuk bangsa dan negara tercinta. Kami profesional, kami berintegritas, kami amanah, itulah janji kami pada negeri. Statistik untuk bangsa, bangkitlah Indonesia. BPS terpercaya dalam data. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia. Siapkan dirimu putra bangsa. Berkarya dengan data untuk Indonesia jaya. Dengan data kita bangun negara. Bangkitlah statistik, langkahkanlah tekadmu, wahai putra bangsa yang tercinta. Berkarya dengan data untuk Indonesia jaya. Bergandeng tangan membangun negara. Bergandeng tangan membangun negara. Bergandeng tangan membangun negara. Kita mengabdi untuk
pada negeri. Statistik untuk bangsa bangkitlah Indonesia. BPS terpercaya dalam data. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia. Siapkan dirimu putra bangsa. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Yo, gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Wah, pembina upacara, hormat. Dengar! Laporan pemimpin upacara. Bapak, upacara bendera dalam rangka Hari Statistik Nasional tanggal 26 September 2012 siap dilaksanakan. Berjalan. Thank you.
pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Sejarah hari statistik. Hari statistik. Untuk memenuhi rekomendasi PBB agar setiap negara anggotanya menyelenggarakan sensus penduduk secara serentak, pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus penduduk sebagai pengganti Volkstelling Ordinance 1930. Kemudian pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 dan 7 Tahun 1960.